Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo lanjutkan kampanyenya di Jawa Timur. Kali ini Ganjar bertemu dengan para peternak ayam petelur di Magetan. Memasuki masa kampanye hari ke-53, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi dari para peternak ayam petelur di Magetan. Ganjar mendengarkan keluhan para peternak yang merasa berat soal harga komponen pakan ternak yang kian mahal. Para peternak di Magetan pun menyiasatinya dengan menggunakan jagung sebagai opsi agar peternak tak perlu lagi membeli pakan jagung. Dengan kondisi ini, Ganjar juga mendorong pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan para peternak. Pemerintah pasti punya cara yang bagus untuk segera menurunkan. Kalau tidak, mereka-mereka peternak ini akan rugi. Ya. Padahal mereka sebenarnya dengan dikasih jagung saja, dia sudah punya kemampuan untuk bisa membuat pakan ternaknya sendiri, pakan ayamnya sendiri. Itu hanya butuh jagung, katul, konsentrat ya. Dan dia bisa membuat sendiri sebenarnya. Maka rasa-rasanya butuh dukungan yang serius agar problem jagung itu bisa stabil, itu yang diharapkan mereka, sehingga dari sisi pakan akan mudah didapat oleh para ternak.